sepakan penjuru pertama untuk Sabah. Kapten pasukan Sabah Badrul Bhatia. Dan itu dia gol. Sekali lagi Badrul Bhatia menjadi perancang utama. Namun kali ini dari sudut sepakan bola mati di bagian penjuru sebelah kiri. Bola itu sampai tepat kepada pemain penyerang import pasukan Sabah, Leto Peswa. Tertewas penyerang gol pasukan PB City, Akil Abdul Razak. Tandukan itu tepat menuju ke arah Akil. Namun ternyata kelajuan tandukan memberikan kesukaran. Satu jaringan mantap